Shalom semua. Selamat hari Sabat ke semua bala peningah. Ti diperbasa ke uliah begulai ngau kami dalam sembahyang online baka ke pagi tu. Hari Sabat uliah mai pemai ngau pengagak ke semua kitai. Tambah megak sembahyang kitai berserimbai hari ngerami ke hari sembahyang gerempung Raban Induk serata dunia. Sari tu 5 Mac 2022. Bat tempuh tu tusun atur sembahyang kitai dekat di pejalai keraban bala induk ari gereja-gereja bak serata Sarawak. Hari sembahyang gerempung raban induk tu meruan disambut niap tahun ke diiring ke gereja Advent. Puguk randau pelajar ti dekat di baik bak tahun tu ianya sembahyang bak maya pengujung dunia. Sebedau kitai berengkah ngau atur sembahyang tu Puan Flora ngau Puan Tracy, pengari Ari Pelilih Menua Semunjan dekat ngiring kitai menyanyi muji Tuhan ngau lagu puji. Kitai meri timpuh ngagai seduai, sama-sama meh kitai begulai sama seduai menyanyi lagu muji Tuhan. Tuhan dengar harapannya yang mulia.
Sampi Besugang dekat diiring oleh Puan Noriza Kuet ngari ke Gereja Sri Aman. Udahnya dekat ditangkan ke engau maca genteran ayat buap kudus ti dibaik Puan Noria Meraja pengari ari Gereja Bintulu. Aram kita bersampi. Apai kami ti di surga, nuan meh petara ti patut dipuji ngau disembah kami. Nuan udah nempak kami mensia ngau semua utai dalam dunia tu Tuhan. Terima kasih Tuhan ngau semua utai ti disedia nuan untuk kami berhidup ba dunia tu. Kami ngaku kami mensia ti penuh ngau pengilap ti digagak kami ninting hari. Ampun meh segala dosa salah kami Tuhan. Terima kasih mega Tuhan laban nuan udah ngiriang sepanjai pejalai penghidup kami ngelama tu. Ti nada nuan tentu kami nak ulih angkat ke diri, maya kami dituntun penuh sah ngau penguji. Meri meh kami pemerani Tuhan, pemerani kena kami belaban ngau segala macam masalah ti datai. Bekenyak mega pemerani kena kami belaban ngau semua musuh-musuh kuasa-kuasa jahit ti kak ngelabuh ke kami. Aku bersampi mega ngambil ke kawal kami ngau nuan semakin dampiah, ngambil ke kami nak Allah dalam penguji, tegap ke pengharap ngau iman kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih laman Tuhan sudah milih kami. Bala indu ngeja ke pengawak Tuhan bak dunia tu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah merik kami sawup dalam kami ngeja ke pengawak Tuhan Tuhan. Terima kasih nga penemu nga penglandik diberi Tuhan ngege kami bala indu Tuhan. Bekal me kami nga senjata ti kuat kena kami perang nga bala musuh tika nyerang kami Tuhan. Nguna me kami bala indu Tuhan ngeja ke pengawak Tuhan Tuhan. Baka kesabat Tuhan kami begagati bersyukur laban kami uliah ke ngeja ke pengawak kami ingat ke bola induk tingkatah gawa ungkup Tuhan Tuhan. Jauh me kami hari kuasa penderaan hidup dalam pemerintah nada cukup pemakai ngau utai diguna kami. Jauh ke kami hari penyakit lindung berkat kami ngamik sentiasa gerai belama. Jauh megak kami hari beban pengawak ti ngasuh kami limpang hari Tuhan Tuhan. Ngambil ke semua pengawak digagak kami mujur mengak sawup arinuan. Pengawak tiberatnya di lempuang. Bekenyak megak Tuhan, meri kami penemu ngak pemandai ngambil kami mansang ke depan bakal megak magam orang bukai megak Tuhan. Meri kami kuasa kena kami ulih ngiring ulihnya di pemimpin dalam pengawak nuan. Ngambil ke pengawak nuan terus mansang bak dunia tu. Kami nak patut minta lebih hari ti patut nuan lebih nemu tadi diguna ngah diperlu kami. Nitih ke penekak nuan ukai nitih ke penekak kami. Terima kasih Tuhan laban sampi tu kami serah dalam nama Tuhan Yesus hatinya di juru selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat semua. Pagi tu aku kak maca ke kita ayat kerikingat yang diambil hari Yosua 1 ayat 7 ayat 9. Tuk kemunyia. Tang anang nak keriang serta berani, lalu ngasih ke semua adat ti diberi nemia aku Moses ngagai nuan. Anang limpang ari adatnya, ngambil ke nuan mujo di sebarang doa nuan bejalai. Anang ngetu macabup adat tu, belemati kaya siang malam, ngambil ke nuan ngereja semua utai ti ditulis dalam buap tu. Nyak baru nuan dekatnya di kaya raja serta mujo di sebarang do nuan bejalai. Kingat kejaku aku ti ngasu nuan keriang serta berani. Anang takut tau kalemik semangat. Laban aku Tuhan Allah Ta'ala nuan bisi engau nuan di sebarang do nuan bejalai. Nyak kumunyi ayat kita pagi hari Sabat Tuhan. Terima kasih. Nusi cerita anamiak miet dekat dibaik Puan Roslin Runggai, pengari ari gereja Kota Samarahan. Baik meh bala anak-anak kita, ninga ensera cerita anamiak tu sama-sama ngambil kesidak nguliah ke penemu ari cerita tu lagi. Shalom, selamat sabat bala anamiak di kesayau Tuhan. Aku nanti Roslin Runggai dari gereja Kota Samarahan dekat berkongsi pengalaman anti mai bala lembiak mit dalam pengawak bersampi atau bersembiang lebih lagi maya COVID-19 tahun 2020 sobat. Nemu kita lama tidak tahu di kerja kita mayanya
Ya, kita nak tahu betapa jari mengupangan diri. Nak tahu semak-semak. Nak tahu berjakuk semak-semak, kan? Tang, kita tetap tahu berdampir lebih lagi engkau. Siapa? Amainya. Engkau Tuhan di serga. Kita bersampi minta Allah Ta'ala semampai lindung kita berari. Ngelamantik keterubah, ya, ianya Arinam dia mit bernama Jabin, engkau menjadi ia serta apa indahnya. Sidak sebiliat bergemburu, belagu muji mulia Tuhan. Lalu pengunjungnya, Jabin engkau menjadi ia bersampi nakak pembendar ke Tuhan. Pengalaman nembiak mit kedua ianya sidak ecah sebiliat. Sidak ia nang nintiang malam bergemburu ga diri sendiri ya. Sidak lagu muji mulia Tuhan ga. Ingat ke ayat Aribu Kudus. Ianya ayat hafalan. Ngawati tiga ga tajak dituntung penusah. Pengalaman ketiga. Hari nembiak bernama Amanda. Ngau Elisa. Ajak seduai nak uliah bergempuru diri sebilir. Kelebih lagi engkau indai tang seduai selalu bersampi ke indai seduai tiknya di Indonesia atau nas. Ianya frontliner kita, tiknya ga penglikun pengerai kita. Kepenuh dia, antimpu perasai sinu maya COVID-19 tahun 2020. Tang, anti begagati laban bala nembiak mit sama bersawam ati dekat muji, dekat belajar serta diberi awak atau peluang sama bersampi ke apa indah. Menyadi orang ti berserimbai ngosida pihak megak kebala siapa gini? Ya, betul. Kebala terabai menua ianya frontliner kita. Nanti dekat berkunci ayat hari Buk Kudus. Nanti diambi hari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Gagai 18. Ayat 16. Seruran gaga ati. Seruran bersampi. Beri terima kasih dalam semua utai. Labannya utai ti dikedeka Allah Ta'ala hari kita dalam Yesus Kristus. Ini aja ulangan nanti sama engkau balan Nabi Amin serta ayat di dikunci anti. Harap kebalan Nabi terus bersampi ke Tuhan. Ambil ke Tuhan terus berkat kita semua. Amin. Sama bak tempoh tu, aram kita belanya dia ke pemberi engkau persepuluhan kita, ti dekat diserah kita ngagai Tuhan. Sedia kesembah ti pemadu badas, ari ati kita ngagai Tuhan. Ngambi ke Tuhan merekat ke pemai, sembah ti diserah kita ngagaya. Kita nyerah ke tempoh tu, ngagai Puan Serina Kuai, pengari-ari gereja Julau, mai ayat pemeri sembah kitai, lalu ya dekat ngiring kitai bersampi. Selamat pagi serta selamat hari sahabat. Baka ke pagi itu aku bisa kunci ke sikti tangau luk 8 bagi ayat 3. Yohana bini kusa bendahara Herodes, susana engkau bala indo kabukai, bala indo tu ngintu serta melasidat tu engkau penaya sidat. Maya dia tu bisi sekedar bala nembia ngai jalai pinghidup sida ya ngabar ka berita Injil ngagai sekedar bala orang katusah amai nerima pengarap batimu tengah din. Dalam adat Wadenesian bat zaman tengah sida mai penguat sekolah tu laban dikena sida ngabar ka berita Injil bat menuanya. Amat pen sida tu semua pelajar kang tuju kebenar sida ya niga peluang serta mai pengasih Yesus sebagai bala orang ke dia.
Siku wa Belisian bisik nulis jaku gamung itu. Dia wa menua orang sigi amatusa. Nuan dekat lalu nengau ke ruang bilik nuan. Menua nuan ngau belakaban belayan nuan. Nuan megak mesti nemu ngatur gaya penghidup nuan nikih ke ada kurang. Komuniti ngau utai kebukai. Nuan dekat bertemu dua orang ka sama umur nuan. Nuan mudah bergulai musida. Lalu nuan dekat mayo peluang berkunci ke pengasih halatalan resida. Sebagai hari pemeri ingat kepuluhan dekat dikena, dikena nyukung pengawak bala sidaan biak tu. Kati nuan ingin ati pengatuk ngerembai serta mansang, minta bala kita semua ngau ati di rancang, serta talu memulai kepuluhan ngau pemeri. Aram kita bersampai. Allah Ta'ala bak menua serga, kami merik bersaya terima kasih ya ke pengawak ia kerja kerja bak misionaris naik jakuk nuan serta dunia. Lindung jaga serta berkat kabala sidak untuk Tuhan. Tolong kami, waktu kami nak muai peluang tu dikenak kami nyukung penguat nuan bak ujung zaman tu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita cukup bertuah megak bapa gitu dekat ninga nyanyi ti dekat di baik ari gerempuang penyanyi sembayang ari gereja Bintulu. Udahnya kita megak dekat ninga lagu pengudus ari pengiring nyanyi kita. Kepapa sakit.
Nyadi, engkau nadai muai timpoh ti panjai, tok meh ke ending, di antik kita ianya ninga jaku ajar, ti dekat di baik Puan Yvonne Jabeng, ari Jabatan Penerang Pemela Induk Manua Sarawak bagi tahun 2022, ngagai 2025 ilak. Kita merik timpoh tok ngagaya. Arab keroh tuci Tuhan bekerja baati niap ikut kita ti ninga jaku tu lagi. Selamat pagi, selamat hari sahabat ngagai semua kebisi engkau dalam program Hari Sembiang Raban Induk Sedunia 2022 ke di atas hari itu. Aku Yvonne Jabeng, Direktur Jabatan Pelayanan Wanita Mission Sarawak, datai mai berita mana hukum tahun tu keberambai kejakuk sampai bak penghujung dunia. Lebur Joshua datai semak ngagai negeri Jericho, ia lalu terpedak ke siku lelaki berdiri ari muaya, megai pedang. Joshua mansang ngagai ia, lalu nanya, "Kati nuantuk siku ari bala kami tau ke munsuh?" "Ukai bala kita, lalu ukai megak munsuh kita," kok lelaki nyak nyawat. "Aku datai dituk, nyadi tuai bala sedadu Tuhan." Joshua lalu nyungkul ke diri di mua ya, lalu nyembah ya. Kuk Joshua berjakuk, "Nama utai di asuan nuan, kerja kaku di ulun nuan tu, tuan." Tuai bala sedadu Tuhan lalu berjakuk ngagai ya. "Buka kasut nuan." Laban nuan berdiri bak tanah ti kudus. Joshua lalu muka kasut ya. "Perhati ke penusah ya. Moses udah parai. Lalu udahnya Joshua nyadi pengiring orang Israel nganti Moses. Lalu nyak metimpoh sidak dekat tamak ngagai menua kanan. Tang aik sungai Jordan balat deras nganjak ari muak ke timur serta barat ianya endo menua nyadi ke pejalai nuju ke menua kanan. Bakal ni Joshua maik bala maya merakak sungai Jordan ti benung ampuh dah besai. Bakal ni Joshua maik bala maya merakak sungai Jordan ti benung ampuh bah besai. Cerita dalam buku kudus ditulis nyadi ke lalau ngagai kitai. Paul madah ke kitai ianya cerita buku kudus ditulis ngambil nyadi pelajar ti besar ngagai kitai bak tempoh penghujung dunia. Bakanya megak nyak merik reti ianya cerita dalam buku kudusnya ulih merik kitai penemu ti ulih mantu kitai majak meruan tegap lebuh kitai ngadap penghidup ti penuh-penuh sah bak tempoh ke diatuk serta bak tempoh ke dekat datai. Nama pelajar tau ditemu kitai pasal sampi penghujung dunia hari cerita tu. Joshua ingat ke baru pengawak ti udah digagak Tuhan, ianya Tuhan udah ngerangkai ke tasik merah, endo sidak berjalai. Joshua mendiang ke jakuk Tuhan sebedau sidak mupuk berjalai merakak tasik. Joshua ngiring raban Israel ngambil ke ngaku dosa serta berserah penuh ngagai Tuhan sebedau sidak tamak ngagai menua ti disemaya Tuhan lebuh sidak udah datai bak tanah ti diberi Tuhan. Joshua nadai sengawat kak berperang. Ya nganti Tuhan mandang ke ngagai ya perambu kena ngalah ke menua Kanan. Bersampi bakal Joshua nyedia ke kitai napi timpuah penusah lebuh Jesus mai kitai ngelayang sungai serta mai kitai nuju ke menua ti disemaya ianya menua segar. Tang sebedau kitai nyerungkai empat pelajar ti berguna benda dalam cerita tu ungkup kitai bak penghujung dunia, aram kitai merati ke cerita nyak baru. Bakal ni cara Joshua ngiring nembia Tuhan ngelayang sungai ke benung bah besai? Kitai mesti nemu lebuh ia napi penusah Joshua bersampi. Bala orang mayuh
pen besampi, serta balat imam taluk ke Tuhan. Nama tiga gak Joshua lebuh sidak nadai ngembuan perengka dikena ngelayang sungai Jordan. Udah tentu yang gak Tuhan dalam sampi. Tang bak penemu Joshua sampinya ukai semutik pemanis leka jakuk madah ke pengingin ati. Tau ke minta utai diguna kitai. Tau ke minta iring Tuhan. Tajak pen semua perkaranya dikira amat berguna. Bak penghidup Joshua bersampi ke benar, reti ia ke benar. Petunga engkau Allah Ta'ala engkau ati ke andau Tuhan bisik mendiang setaninga. Alam timpo Joshua benung amat berguna saub hari Tuhan. Tuhan meri ia jakub perangsang. Nembia aku Moses udah mati. Angkat nuan engkau semua orang Israel berjalai merakat sungai Jordan. Lalu mansang ngagai menua ti diberi aku ngagai sidak. Kingat ke jaku aku ti ngasuh nuan kering serta berani. Anang takut tau kelemik semangat. Laban aku Tuhan Allah Ta'ala nuan bisik engkau nuan di sebarang endo nuan berjalai. Lebuh Joshua bersampi, ia ndang nadai nemu bakani cara Tuhan mai sidak ngelayang sungai Jordan nyak, tau nyadi nyata. Alam pengarap ia minak mengandal ke Tuhan merik jalai ngagai anambiat ia. Joshua ndang udah ngagih kedua ikut pematau ngagai menua Jericho. Kubus dadu serta negeri penama kemenua Kenan. Orang Israel bersampi, ngaku serta nyerah. Udah sidak dengar berita mana tibai bala pematau, Joshua lalu merik cakup tangkan ngagai orang mayoh awak kenuci diri empu ngambil kesidak sedia ngasai kekeja ajir tik dekat digagak Tuhan ungkup sidak. Sidak nyedia ke diri nengah ngaku dosa diri ngagai Tuhan serta megak ngaku penyalah antara diri sidak empu. Sidak perlu ngigak penegak Tuhan lalu endak neju ke sebarang utai tik mempang sidak ari bekau engkau Tuhan. Lalu sidak arap ke ianya pagilak Tuhan dekat mandang ke perkara tik besai ngagai sidak. Nakak meh pemanah timpuh lebuh berseraku. Bersampi, ngaku dosa, nyanyi, muji Tuhan, tidigaga orang Israel. Lebuh sidak sembiang lemainya, udah tentu sidak benung ngasai ke diri balat nasal ati, lalu ngasai ke diri gaga benar. Laban semua dosa sidak engkau Tuhan, udah diberi pengampun. Penghidup Joshua tibalat rindu ke pengawak bersampi serta pengawak berserakup engkau Tuhan. Tau benda meri perasaan ngagai pengarap bala anambiat Tuhan ti udah lembau. Sidak madah ke pengeran ati sidak tikeran dekat tamak ngagai menua kanan. Sidak lalu nyaut Joshua. Kami dekat gereja semua utai di asuh nuan kerja kami. Lalu kami dekat berjalan ngagai sebarang dua ti di asuh nuan. Joshua 1 ayat 16. Bala Imam Taluk bekerja nengah pengarap. Tumu pagi hari nunda ke asuh hari Tuhan. Joshua ngasuh bala imam ngangkat peti lampang batu adat ngagai tepiang sungai. Ti benumbah lalu berjalai bas sungainya. Orang mayoh belak merenyang. Lebuh kaki bala imam tingesan peti lampang batu adatnya negu air sungai. Air sungai ari ili engga ulu lalu baduk karat. Nyentukkan dua sidak berjalan nyak perangkai. Bala imam penuh taluk berjalan ngagai tengan sungai lalu berdiri dia ngesan peti. Lalu bangsa Israel tik lebih ari sejuta pian berjalan merakak sungainya nuju muak ke barat. Menua kanan.
Joshua ngasuh 12 ikut lelaki ari 12 raban bangsa Israel mai batu ti besar ari tengah sungai ngagai tebiang. Udahnya ia ngasuh bala imam mai peti lampang batu adatnya ngagai tebiang. Lebuah kaki sidak udah nyingkang ke pantai, air sungainya pen bah baru. Orang Israel berjalan ngerecah sungai nengah tanah ti rangkai sekumbang bala imam ke ngesan peti lampang batu adat Tuhan berdiri bak tengah-tengah sungainya. Nyentuk ke semua orang Israel selamat datai di tebing seberai sungai Jordan. Joshua 3 ayat 17. Telajar keterubah sampai nungkang ke hati kita ke Tuhan. Sampai tu ukai bakal pengawak ti patut digagak tau ke bakal tugas bak penemu Joshua. Jesusnya nyadi kekeban ia, laban ia suah berandau ngau ia. Muka hati ia ke Tuhan ngambil ke diiring, diubah serta disarakup engau Tuhan. Nama ti oleh dipelajar kita hari kisah Joshua. Ia milih nyandih bas semua aja serta asuh Tuhan. Ia harap kesemaya Tuhan. Ia nyak nengah pengering ti diberi Tuhan. Joshua oleh nyadi tegak, berani serta senurut ke semua adat Allah Ta'ala. Joshua bekerja nitih keleka Yakub Tuhan. Udahnya Joshua belajar ari penusah tik ningang sidak lebuh betungak enggau orang Gibeon. Tinipu tik mandang kentik sidak neju ke diri endak nigak penekak Tuhan. Bak tiap singkangnya uliah maik sidak nuju pengerosak ti balat. Kitai bersampi ngagak kaul enggau Tuhan. Kaul tu pemaduk berguna kelebih lagi dalam kaul kitai enggau Tuhan. Tik neng kebang dunia serta serga. Tuhan nemu nama tik di rundian kitai, lalu ia dekat kitai madah ngagak ia enggau terus terang bak utai tik diasai ke kitai. Lebuh orang Israel dialah ke bak menua ai, Joshua nyungkur ke diri di mua Allah Ta'ala. Perhati ke sawat Tuhan. Angkat nuan, nama kebuah nuan nyungkur ke diri bak tanah bakanya. Joshua 7 ayat 10. Nengah tanya di kenatai ke Tuhan, Tuhan ngasuh ia berandau enggak mana, ngambil kenusi semua utai tipisik dalam hati ia. Lalu dia tu batimpo kitai, lebuh kitai bertungak dengan Tuhan, nyak endak semesti kitai perlu berubah. Kadang-kadang baati engau hidup kitai penuh engau asai ati di nasal, lalu berjakuk menyitu. Selamatkah aku Tuhan tau kenuan ngelekak aku di perinsak? Sampai tibakannya semampai didengar Tuhan kitai, Jesus Kristus, lalu ia bersemaya. Barang siapa datang agar aku, sigi endak ditolak aku. John 6 ayat 37. Kalak nuan berasai sinu ati lebuh kawal nuan engkau pangan tik kesayau nyau majak rampas. Tentunya nadai ngasuh ati nyamai. Induk engkau lelaki di tempat neladan pendiau Allah Ta'ala. Tuk tentu nelih ke ati Tuhan. Entik kita endak ibu enggai berkaul engau ya. Bakanya men lebuh kita endak Arab ke semaya ya. Nemu nuan Tuhan dekat ke kita mantai ke semua penanggul dalam hidup kita yang ada ya. Orang tit nulis buk masmu bisik madah ke munyi tu. Lebuh nuan nyebut datai kita lalu sembah aku. Aku nyawan. Aku dekat datai Tuhan. Mazmur 27 ayat 8. Perundang ke? Jesus nyadi ke tali kaul antara nuan engau Allah Ta'ala apai. Perundang ke baru ianya Jesus benung merap nuan ngenak lengannya. Nyak me pendiau Jesus ti dipandang ke bak pasal pengawak ia ti mentas amat lebuah kitai besapi ngagak ia. Nuan engkan dak tekalaknya medak sampi nuan disawet. Tang nuan Arab ke
Ia nyak Tuhan dekat meri ke nuan bak semua utai ti di semaya lebuh nuan amat-amat berguna ke nyak. Lebuh nuan datai ngagai ia dalam sampi, ia dekat nyawab nuan muta ke semua penusah nuan bak timpuh ti ditetapkan ngenak cara ti betul mengkup pemanah nuan. Ia ulih dikarap. Sidak ti benar-benar berkaul lalu mendiang ke nyawa Tuhan, ianya sidak dekat ngambil timpuah bertungak engau Tuhan bahawa ya. Dunia kita dia tu bertungak engau penusah ti endak kalak nyadi sebdau tu. Siti lagu puji ti lama bisik nyebut muji tu. Enti kita kalak berguna ke Tuhan subak dia tu megak kita berguna ke dia. Ruang bilik kita, gereja kita, menua kita, lebuh bertungak enggak penusah serta pengerosak. Penusah tinggal di serta dunia merangsang kita ngambil ke kita nginjil, ngigak jalai bersaksi serta berkongsi pasal Tuhan. Dan lebuh kita ngigak Tuhan, lalu Tuhan dekat mantuk kita berpenepu, ti dekat diberi, ngambil ke kita oleh bertungak enggau macam penusah. Kita patut ngigak penekak serta penemu hari Tuhan nengah sampi. Ti endah sengawet, ti endah dikacau orang bukai, serta seruran bersampi ngagai Tuhan. Jesus bersampi, bersedia ungkup bertungak unggah musuh. Injil Mark nerang ke pengawak Jesus. Pagi hari siti sebedau rerak tawas, Jesus angkat. Lalu berjalan ngagai siti endur tik sunyi, lalu bersampi. Mark 1 ayat 35. Ukai semina ia dani tumu pagi, ungkup bersampi ngagai Tuhan, tang megak maya malam hari. Luke madah ke kitai, ianya Jesus bersampi sepanjang malam. Lebuah mayanya ia nikik ngagai bukit sigit dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luke 6 ayat 12. Batimpuah sebedau ia bertungak enggak penguji ti besai Jesus tetap bersampi. Jesus ngasai ke diri ia perlu benda bersampi sebedau ia bertungak enggak musuh ianya, sitan. Uji perundang ke ianya kita itu patut lebih berbenda lagi bersampi. Laban kita mensia berdosa, mangah, cemburu serta semampai berubah-ubah. Kati kalak nuan terundang ke bak pasal nama tik dekat disebut nuan bak sapi ngagai Tuhan. Siku orang tik sembiang kalak nulis bakatuk. Engkah kepengingian nuan, pengelantan nuan, penyinuk serta penakut nuan bak mua Allah Ta'ala. Tuhan hendak lelak serta hendak berasa berat bertungak engau nuan. Ati serta runding ia balat amat terteguk laban penusah ti disebut kita ngagai ia. Bantai kemen ngagai ia semua perkara ti ngemerat ke penghidup engau runding nuan. Nadai perkara tik kelalu ma, tik ndak uleh disaut Tuhan. Laban ia tik ngempu dunia. Ia bisik kuasa bak semua perkara tik nyadi bak dunia. Nadai utai tik kelalu ma ungkup ia, tik tau merit nuan pengelantang. Nadai megak dalam bagi hidup kita, tik kelalu petang hari, tik diperhati ke ia. Nadai megak penusah, ti ndak uleh ditelah ia. Nadai siti pen penusah uleh ninggang bala anam biak ia. Nadai penusah ti ngacau rundir. Nadai pengagak tau ke sampi, ti pansut ari mulut kitai, ndak didinga Allah Ta'ala, nundak penekak sidak. Ia ngeraik ke sidak ti tusah hati, lalu malut telih sidak. Mazmur 147 ayat 3. Kaul antara Tuhan gau nembiak ia di sempama ke baka tik nadai orang bukai bak dunia tuk kelimpah ari nuan siku ajak. Anak tik dikerindu di ibunya.
Ellen G. White, Steps to Christ, muka surat 100. Pengingat ke kitai. Anang kelalu irau ke semua utai, tang bantai ke semua pekaranya ngagai Allah Ta'ala dalam sampi serta sampi terima kasih. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Pengajaran kedua. Sampi mai kitai ngaku serta nyerah. Siti cara nyedia ke diri yang berkuasa Tuhan Bak Jericho, bakanya memegak maya tuang Roh Kudus leboh maya Pentekosta. Yang kaum nesal hati ngaku serta nyerah ke penghidup agai Tuhan. Minta Tuhan meresa hati kitai, lalu mandang ke enti bisi perkara dalam hidup kitai, ti nelih ke hati ia. Peresa me aku, oh Allah Ta'ala. Ngambil ke nuan nemu hati aku. Uji meh hati aku. Ngambil ke nuan nemu runding aku. Gigak meh ulah tijai dalam aku. Lalu iring aku niti jalai ti meruan belama ya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Kitai ulih bersampi ruang bilik kitai ngau perintah menua kitai. Lebuah kita bersampi, anang semina ngenatai ke peminta ajak tang minta ujian Roh Kudus nurun bak penghidup kita, ngambil ke kita sedia nyatup pengujung dunia. Aram kita majak nguji mereti ke Tuhan. Ia tetap dekat datai ngaga kita, baka penumbuh matahari. Baka hujan ti labuh ninggang tanah. Hosea 6 ayat 3. Kitai bersampi minta ngambil ke ngasai kuasa Roh Kudus. Tajak pun kitai nak kalak nulak saup Roh Kudus Tuhan dalam pengarap kitai bak Tuhan. Tang pengawak pengasih Tuhannya berpanggai bak Roh Kudus ti dituang dalam penghidup kitai. Roh Kudus nyak meh kengubah penghidup kitai sebakang gau pediau Jesus. Kitai ulia mendiang ke hujan roh ti keterubah nya engkau timpuh bala rasul maya Pentekosta. Lebuh maya induk engkau lelaki segulai dalam sampi ba atas rumah, utai tibaka daun api, nurun ba sida ari surga. Lalu nya ti ngasuh sida ulih merita ke Injil, ngajar berita engkau mana engkau mujur benda ngagai serata dunia. Tang semuanya bepun ari pengawak bersampi. Sepengudah Jesus niki ke surga, liuk madah ke bala muridnya. Beri mayu tempoh barumah sembiang serta muji Allah Ta'ala. 50 hari sepengudah Jesus niki ke surga, lebuah hari Pentikos udah datai, semua sida bergempuruk ba'endur siti. Surat pasal kerja Rasul 2 ayat 1. Kitai bersampi nganti kuasa hujan kepenudi. Dia tu kita ndak sabar nganti penatai kuasa Roh Kudus bak hujan kepenudi. Kita ndak kira kebida antara sama kita sekali ke berebut kepenuduk tang bersampi nggak penuh penyerakup serta pengerinduk. Arinya Roh Kudus dekat bekerja dalam penghidup kita bakal kenyadi lebuah hari Pentekosta tau kelebih arinya. Pemerik rohani ke penyawak kitai napik penusah besai bak pengujung dunia. Ujan ke penudi tu ukai minat nyadi perasan kena kitai nyadi saksi, tang lalu kak merik kitai pengering kena nyatup timpo penusah besai sebdau Jesus datai baru. Pelajaran ketiga, doa membina peringatan. Sepengudah orang Israel ngelayang sungai, sebedau bala imam mindah ari tengah sungai, 12 ikut lelaki ngari ke 12 suku bangsa Israel diasuh ngesan ke sigi siku tekang batu besai, lalu niki ke pantai tebing sungai Jordan. 12 igi batunya dipangkat ke nyadi tiang pengingat penyelai pengawal Tuhan. Bala apai indai dipesan ngambil ke ngulang cerita pengawak petara ungkup bangsa sida ngagai anak ucuk ngambil kesururan ingat. Tiap kali ceritanya ditinga, pengarap sida bertambah tegak.
Awak ke batu nyak nyadi kelai di antara kita. Maya anak ucu kita nanya nama reti batu nyak. Kita tahu nusi cerita Maya aik sungai Jordan putus. Lebuah bala imam ke ngenyan peti lampa batu adat nginia aik sungai Jordan. Batu tu dekat nyadi pengingat ngagai orang Israel belama ia. Kita berdoa mengingati cara Tuhan memimpin kita. Nakak me pemesai ubah penghidup nuan entik nuan ngagia ke masa sejam, dua, niti hari inda niri ke batu pengingat ke diri empu. Tusi 12 bengkah cerita pemesai pemanah petara bak penghidup nuan ngagai bala diri sebilia engkau anak ucu. Baka orang Israel, kita megak ulin niri ke tiang saksi, pengingat serta pementas Allah Ta'ala. Tentu me kita berasa terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Penguji tentu kadatai bak nuan. Kadang-kadang penguji kebalat. Mayanya nuan me tau ngenang pementas Tuhan ke udah ngidup nuan ari subak datai ke dia tu. Awak ke tiang batu pengingat nyaknya di saksi semaya Tuhan ti dekat maik nuan diau begulai ngau ya. Pelajar keempat. Samping asuh Tuhan mandang ke perambu ya. Cerita pasal Joshua ngelayang sungai Jordan bisik ngajar kita pasal sampi. Orang Israel tamak ke Kanaan nengah tanah rangkai, nyingkang nengah sungai ti rangkai oleh kuasa Tuhan. Tang sidak bedau ngalah ke menua Kanaan, laban sidak nadai penelebak alam cara berperang. Aik ten orang Kanaan endalan dia berperang serta bisik benda pengering kena ngenan ke menua sidak. Ulang Adat 9 ayat 1. Ulang Adat 9 ayat 1, madang negeri sidaknya ngembuan kubut ti tinggi nyapai langit ti ngenakut ke barang siapa ti dekat nyerang sidak. Bangsa sidak pen berseraku. Joshua berguna ke saup tang ia nemun, endul ngigak penyong. Nya alai, ia pen mupuk ari langkau berjalai ngigak Tuhan dalam sampi. Ngenyit ngecul siku bujang berani bertubuh besai, tinggi serta maik senjata berdiri nunggak Joshua. Balat terkenyit, Joshua bertanya, kati non siku ari bala kami tau kemunzu? Joshua 5 ayat 13. Saud bujang beraninya, aku datai ditu nyadi tuai bala sedadu Tuhan. Bujang beraninya ke benda, entang Allah Ta'ala empu. Joshua lalu nyungkul ke diri bejaku. Nama utai dia suh nuan kerja aku ti ulun nuan tu, tuan. Tuhan pengingat ke Joshua, munyi ti disebut ia ngagai Moses. Tanah endu Joshua berdirinya, tanah ti kudus. Tekalanya Joshua nyungkur ke diri lalu nyembah Tuhan. Joshua bersampi mendiang ke asuh Tuhan. Joshua datai ngagai Tuhan, ukai mai perambu dekat ngalah ke menua Jericho. Ia nadai peminta ke bebatang tamina dekat nemu penegak Tuhan. Joshua lalu nyungkur ke diri lalu nyembah ya. Kuk Joshua berjaku. Nama utai ti diasuh nuan kerja, aku ti ulun nuan tu, tuan. Joshua 5 ayat 14. Berapa suah kita datai ngadap tuan, tanya perambu atur ya. Jarang benda kita ngadap Tuhan dengan penuh bahasa nitih kebenakak ya. Tang cerita tu nyelai didengar laban nambah ngasuh rundiang mensia maja alit. Joshua diasuh ia ngulu ke balas dadu berbaris serta berjalan ngelilingi kota Jericho sekali sehari dalam pengelama 6 hari berturut-turut. Tembu berjalan ngelilingi sidak pulai ke langkau. Tambah hari ke-7, bisik nyelai mimir. Diringkas hari Joshua 6 ayat 4 hingga 5, bak hari ti ke-7, nuan gau bala imam patut nyepu terumpit. Lebuh nuan dinga ke terumpit ti penudi ti disepu panjai benda, semua orang ti inggau patut manjung. Dindian kutanya dekat runtuh, lalu semua anak biak Tuhan dekat tamak ke kutanya.
Maka ni gaya nuan dekatnya lepas asuhnya. Turut tau ke kakak. Bak pengujungnya, jaku Tuhan yang dinyata. Dinding kota Jericho runtuh. Orang Israel tamak ke menuanya lalu ngerusak ke orang dia. Jaku Tuhan yang jadi nyata. Pengarap serta penaluk Joshua boleh hasil. Kita bersampi, mantu kita ngelala sadat nyawa Tuhan. Maka tuk mai cara kita bersampi, maya kita bersatu enggak penghidup tik tusah bak pengunjung dunia tu. Kita patut ngemuan penelebak berkawal dengan Tuhan, ngambil ke kita lansia, mendiang ke nyawa ya, tajak pen atau ti diberi ya ndak sebaka ngau utai ti dipinta kita. Sampai tu siti pengawa ti dikerinduk ke syurga. Sampai ti bebenda ngasi bak muat Tuhan. Aram mai kita majak serta suah lagi besapi. Aram kita ngandal ke perkara-perkara ti besai ari Tuhan ti penuh pengerinduk. Aram kita majak besampi serta aram. Serah ke semua sampai kita ngagai Tuhan. Nak lama lagi sampai kita dekat jadi leka puji. Maya kita petungak muang ke Tuhan berlama-lama ya. Mayanya Tuhan Allah Ta'ala kita udah. Ngayan ke ngagai kita mulia engkau pemesai kuasa ia. Lalu kita udah ningga bunyi nyawa ia berjaku ari dalam api. Sehari itu kita udah medak Allah Ta'ala berjaku engkau mensia. Lalu mensia agi mengkang hidup. Aram kita bersampi, minta Tuhan nolong kita hidup alam semangat bersampinya gai Allah Ta'ala setiap hari. Amin. Ya Yesus pada sampai pengujung sembahyang kita dekat diiring ke Puan Mami Ung Pari, pengari ari gereja Miri. Aram kita sampai. Oh Tuhan, Allah Ta'ala, ketiau di menua surga. Pagi itu kami berterima kasih mayuh ngegenuan Tuhan. Lepas nuan udah
Ngir yang kami udah bisi ngau kami dalam program kami sarito tadi Tuhan. Oh Tuhan, kami minta Nuan berkat kenya, berkat ke pengkhotbah, lalu berkat ke berita ke dikenatai kayanya Tuhan. Ngambil kami tahu ngagaknya nyadi perangsang dalam penghidup kami, dalam kami ngemaju ke pengawak Nuan di dunia tu Tuhan. Alu serta beri Nuan roh tuci, awak kabisi, mimpin kami, ngiring jari kami, ambil kami tahu berjalai, nitih ke ajaran Nuan, alu nitih ke tenggau lalau Nuan Tuhan. Pakitu kami minta Nuan ngampun dosa penyalah kami, alu kami kak nyerah ke penghidup kami ngagai jari Nuan dalam saritu, laban semua tu kami serah dalam nama Yesus Kristus kenyadi juru selamat semua kami. Amen. Sembayang ngerami ke hari gerempung induk sedunia nyamupuk tembuk, ngarap ke jakut Tuhan yang tadi, neguk hati kita, serta ngeransang kita seruran bersampi, nerus ke diri belempai berpanggai Tuhan. Awak ke pengarap kita makin teguh, serta meruan, ransiang kuat, arap ke Tuhan. Kelebih agi bak timpua pengujung tu. Sambil mekitai nganti Yesus ti dekat datai baru. Ngau sampi ti udah dianjong kitai nuju Tuhan sarito dekat merekat keraban induk bak serata dunia berengkah ke sarito pagila ngau belama-lamaya. Aram kitai sama berkering bak pengarap serta nyawat kangau ngansuh kitai mela Tuhan nyentuh agi. Datai nuju adan ti di kedekat kaya. Pengawas sembahyang kita diketuk, ke kita nakatuk, Tuhan merkat ke kita semua. Shalom, selamat hari Sabat.